Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan sekalian bahwa tadi sore pukul 15.00 telah terjadi kontak tembak antara Satgas Madagoraya dengan kelompok MIT yang ada di Poso, yaitu di Desa Gayatri, Poso Pesisir Utara. Nah, ini merupakan kelanjutan pengejaran dari peristiwa yang terjadi kemarin hari Senin. Kemudian setelah pengejaran terjadi kontak tembak di sore. Dan kemudian telah gugur personel Polri dari Polda Sulawesi Tengah, usaha dari Satuan Brimob, satu orang atas nama Bribtu Herlis. Kemudian sekarang jenazahnya telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara dan sekarang digeser ke Sat Brimob. Demikian. Rencananya kapan dimakamkan? Rencananya besok pagi akan kita bawa ke rumah keluarga, yaitu di wilayah Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pagi diupacarakan, Pak? Besok pagi kita sampaikan upacara jam berapa. Nanti berarti dibawa ke Mako Primot sekarang? Iya, betul. Malam ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!